Baik barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari 08124378 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana hukum seorang istri yang nusyuz kepada suami dan tidak ada keinginan untuk meminta maaf atas kesalahannya? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi uh, Amma ba'd ba hukum wanita yang melakukan nusuz atau penyimpangan Tidak mau taat kepada suaminya Maka tentu hal itu telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa' tepatnya di ayat yang ke-34. Ya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala uh, telah berfirman, "Wal lati takhafunan usuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji wa dribuhun fa in atanakum falatabgu alaihinna sabila." Ya. Apabila dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusudnya, penyimpangannya. Maka nasihatilah dia faiduhunna. Pertama langkahnya adalah harus kita nasihati. Apabila nasihat juga tidak mujarab. Ya, nasihat sebenarnya mujarab. Mujarab itu artinya terbukti. Ya, ter, teruji tapi ternyata tidak bermanfaat nasihat bagi perempuan tersebut maka kemudian lakukan langkah yang kedua yaitu wahjuruhun nafil madhaji lakukan pembaikotan di atas tempat tidur tidak pada tempat yang lain tidak meluber kemana-mana hanya di tempat tidur sehingga pembaikotan tersebut tidak diketahui oleh anak-anak tidak diketahui oleh keluarga besar apalagi oleh tetangga wahjuruhun nafil madhaji Apabila kemudian yang kedua juga tidak efektif, kemudian dilakukan yang ketiga. Wadribuhun. Maka pukulah dia dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak memumarkan. Fa'in ato'anakum Jikalau kemudian dia taat kepadamu, maka alhamdulillah, maka jangan kemudian melampaui batas. Berarti urusannya selesai. Tetapi kemudian apabila tiga langkah ini telah dilalui semuanya tidak efektif malah semakin menjadi-jadi kita nasihati dia dengan lima kalimat dia mengeluarkan lima puluh kalimat ya kita pukul dia dengan pukulan yang menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada dia dia kemudian membuka selop sepatunya lalu melemparkannya kepada kita ya dia juga dibaikot di atas tempat tidur Malah, dia pindah ke tengah rumah, atau bahkan dia pulang ke rumah orang tuanya. Maka, dalam kondisi seperti itu, berarti perceraian adalah merupakan sebuah solusi, ya, oleh sebab itu, di ayat berikutnya, ya, di ayat yang ke-35 dari Surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman wa in khiftum bainihima jikalau kalian khawatirkan perpecahan pertikaian di antara keduanya hakama min ahlihi wa hakama min ahliha Ini masih ada langkah yang keempat utuslah juru damai dulu juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan lakukan perundingan kalau kalau seandainya mereka Uh, memiliki ketulusan tekad maka pasti Allah akan memberikan taufik kepada ke, kepada keduanya. islahi wa fiqillahu bainahuma kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, tapi kalau seandainya tidak memiliki titik temu maka kemudian perceraian saat itu menjadi sebuah solusi yang terbaik karena tidak diperbolehkan dalam kehidupan keluarga seorang muslim ya kehidupan rumah tangga dipertahankan tetapi kemudian hancur dan hanya menjadi sebuah wadah untuk menambah dosa maka saat itu yang berlaku adalah at marotan fa'imsa bima'ruf atau tasrihun bi talak yang diperbolehkan untuk rujuk kembali itu dua kali ya maka dalam kurun waktu tersebut faim sakun kalian pertahankan pernikahan dengan cara yang baik atau atau kemudian lepaskan istrimu dengan dengan baik pula tidak dipertahankan namun kemudian babak belur karena itu hanya akan menambah dosa dan menjadikan rumah tangga bukan lagi baiti jannati tapi baiti nari ya rumahku adalah nerakaku dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Oleh sebab itu seorang wanita wajibnya adalah taat kepada suami. Ya. Dan ketaatan terhadap suami dari seorang istri lebih dikedepankan daripada taat kepada kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana hal itu telah ditetapkan di dalam agama kita yang mulia. Ya, sehingga seorang wanita seyoganya senantiasa mentaati suaminya dalam setiap keadaan kecuali manakala ia memerintahkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu ta'ala alam